berikan hidayahnya kepada kita, membimbing kita untuk taat dan patuh kepadanya, yang kalau bukan karena kebaikan Allah kepada kita, tidak mungkin kita dapat merasakan indahnya hidayah ini. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd. Hibbati fillah, Islam adalah agama yang sangat memperhatikan tentang urusan hati. Bagaimana dia mengarahkan para muslimin dan muslimat untuk memelihara, menjaga, memperbaiki dan membersihkan hati. Karena hati ini organ inti di tubuh manusia, yang kalau dia bersih, dia sehat, insya Allah yang lainnya jadi baik. Tapi kalau hati itu sakit, kotor, buruk, maka yang lainnya akan mengikuti. Islam memperhatikan kebersihan hati lebih daripada kebersihan badan. Kalau bicara kebersihan badan, subhanallah, bagaimana setiap sholat kita diperintahkan untuk bersuci, untuk berwudu. Bagaimana tatkala kita hendak membaca Al-Quranul Karim, kita diperintahkan untuk bersuci. Bagaimana tatkala hari Jumat kita hendak berangkat ke masjid, kita diperintahkan untuk bersuci. Bagaimana perempuan selesai datang bulan diperintahkan untuk bersuci. Bagaimana mereka yang junub diperintahkan untuk bersuci. Subhanallah, itu perhatian yang sangat besar. Tapi di sisi lainnya, perhatian kepada hati lebih besar Islam itu. Kenapa? Karena Allah Azza wa Jalla itu tidak memandang kepada fisik kita. Tidak memandang kepada rupa kita. Ini yang kadangkala lebih jadi perhatian, khususnya para emak-emak ya. Sama aja sih laki-laki, dia perhatian sama tubuhnya, perhatian sama wajahnya, terperhatian sama alisnya. Subhanallah, dia perhatian banget karena dia dapat melihatnya. Dia tidak ingin dilihat oleh orang lain buruk. Dia tidak ingin dipandang dalam kondisi yang tidak nyaman. Tapi dia lupa bahwasanya ada yang senantiasa memandang kepada dia, tapi tidak kepada rupa, namun kepada hati. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum." Allah tuh enggak melihat kepada rupa kalian. Enggak. "Wa la ila amwalikum." Enggak melihat kepada jumlah harta kalian berapa sih? Kaya-kayaan gitu ya. Enggak. Terus apa yang Allah lihat? "Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'mal." Tapi yang Allah lihat itu adalah hati kalian dan amal perbuatan kalian. Ini yang seharusnya menjadi perhatian muslim. Hari ini kenapa kita berbincang tentang hasad, tentang iri? Ini termasuk penyakit yang mewabah. Kalau sekarang COVID-19 ini, mungkin tidak semuanya kena. Bahkan dari 8 miliar manusia, itu yang kena beberapa puluh juta aja. Sedangkan kalau bicara hasad, bicara iri, bicara dengki, sampai-sampai dikatakan ma khala jasadun min hasad.
tidak ada satupun tubuh yang selamat dari hasad ini. Semuanya ada sifat hasad ini. Hanya saja perbedaannya, ada orang-orang yang menjaga itu penyakit. Penyakitnya dirawat. Kita lihat ada orang yang kena kanker. Kankernya itu dikasih makanan sehingga semakin merajuk, semakin hebat, semakin besar tubuhnya. Tapi ada kankernya yang dikemo. Jadi semakin kecil setelah melakukan operasi dia ya. Seperti itu kira-kira hasad. Tetap ada di tubuh kita, tapi ada yang menjaganya untuk tidak besar. Mengobatinya untuk tidak tumbuh dan berkembang. Hibati fillah. Nanti pada hari kiamat, Allah akan mencabut sifat hasad itu. Orang-orang gak akan masuk surga kecuali di hati mereka sudah gak ada sifat iri. Kembali kepada iri dan dengki ini, jemaah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, beliau mengatakan, iyyakum wadh-dhann fa inna adh-dhanna akdzabul hadis. Kalian hindari berprasangka, karena prasangka itu ya ucapan yang paling dusta sebenarnya. Wala tahassasu wala tajassasu. Jangan suka mencari-cari kesalahan orang. Jangan. Aibnya orang dicariin. Wala tahasadu, kata Nabi, jangan saling hasad. Wala tabaghadu, jangan saling kalian memusuhi. Wala tadabaru, jangan saling memberikan punggung. Wa kunu ibadallah ikhwana. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang saling mencintai. Orang yang hasad tuh enggak cinta. Enggak. Kita tahu saudara-saudara Nabi Yusuf. Gimana sifat hasad ini. Sampai gak kebayang sama saudara sendiri gak kebayang. Saudara sebapak. Saudara sebapak dan seibu. Kalau sudah penyakit ini hingga dan dia terjangkit. Kalau bicara COVID-19 dia susah untuk bernafas. Dia memerlukan alat bantu nafas. Dia perlu menumbuhkan imunitas dirinya. Tapi kalau hasad, Allahu Akbar. Nanti kita akan bicarakan bahayanya penyakit ini. Yang kadangkala gak dibahas. Jadi Menteri Kesehatan mungkin gak membahas ini. Padahal ini menjadi kesehatan yang harusnya diperhatikan. Negara pun memperhatikan seharusnya. Nabi alaihissalam, pemimpin umat Islam, pemimpin negeri Islam, beliau memberikan arahan kepada rakyat. Dikasih arahan rakyatnya ini, jangan sampai mereka akhirnya saling hasad, saling membenci, saling mencari-cari kesalahan. Penyakit itu. Kemudian di hadis Abdullah bin Amr bin As, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada para sahabatnya, "Idza futihat alaikum Faris war Rum, ayyu qaumin antum?" Kalau Persia dan Romawi ditaklukkan, kira-kira kalian akan jadi seperti apa? Ada banyak harta. Itu negara-negara adidaya pada waktu itu. Nabi bertanya, "Kira-kira kalau nanti ditaklukkan, kalian jadi seperti apa?" Abdurrahman bin Auf, salah satu sahabat yang kaya raya, dia mengatakan, "Naqulu kama amarana Allah." Ya, kita akan jadi orang yang seperti Allah perintahkan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Aw ghaira dzalik?" Apa mungkin enggak seperti itu kalian nantinya? Tatanafasun. Kalian akan bersaing. Lihat persaingan-persaingan yang ada. Persaingan di sekolah kadangkala, persaingan di bisnis, persaingan di jabatan. Kalian akan saling bersaing. Thumma tatahasadun.
Persaingan itu mengantarkan kepada kalian untuk saling iri, untuk saling hasad. Thumma tatadabarun, kemudian kalian tidak saling bertegur sapa, saling memberikan punggung, enggak mau tahu. Thumma tatabaghadun, lalu hati kalian akan dipenuhi dengan kebencian. Apa sebabnya? Harta. Iya. Dunia yang dibentangkan. Bukannya mereka jadi tambah sering berbagi, saling mencintai, ternyata dunianya membuat mereka saling hasad. Thumma tantaliqun fi masakinil muhajirin fataj'aluna ba'dahum ala riqabi ba'd. Kemudian kalian akan berangkat ke menjumpai orang-orang miskin dari kalangan muhajirin, lalu ya akan kalian jadikan mereka saling berantem. Satu sama lain saling membunuh. Itu hasad. Zubair bin Awam radhiyallahu anhu, dia meriwayatkan bahwa Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, dabba ilaikum da'ul umam. Telah pindah kepada kalian tuh penyakit-penyakit umat sebelum kalian. Menular kepada kalian. Wabah jamaah yang nular sama kalian. Ini penyakit-penyakit umat sebelum kalian. Tapi udah pindah kepada kalian. Al-hasad wal-baghdha. Iri dan kebencian. Hiyal haliqah la aqulu tahliq asy'ar. Itu penyakit. Penyakit yang menggundulin. Aku tidak mengatakan dia mengunduli rambutnya orang. Bukan. Walakin tahliquddin. Tapi menggundulin agama. Bayangkan ya. Seperti orang punya rambut. Agamanya itu digundulin, hilang tuh agamanya. Kayak enggak beragama akhirnya orang kalau sudah punya iri dan dengki. Kenapa mereka berangkat ke dukun, ke penyihir? Kenapa sih? Gara-gara iri, dengki, kebencian yang ada pada diri mereka. Hadis ini sama ojek, tukang beca. Satu adalah tadi perbedaan. Perbedaan urusan rezeki ini minai syaitan rahim ahum ya. في الحياة رفعنا بعضهم فوق بعض
ba'duhu dan sukhriya yajma'u. Yang menghidupkan mereka dalam di apa ya? Nah, harta batan memberikan manfaat. Bayangin kau jadi siap dan jadi iri. Mereka mengatakan iri itu taman Jawa hilang dari orang di surat Az-Zukhruf yang jawabannya dari aku padahal masuk yang bab pefulan istrinya lebih cantik diri jadi inti ridha takdir Allah azza wa jalla. Menginginkan di saudaranya banyak punya ingin motor itu hilang aja udah kawan kita tahu-tahu jabatannya ini naik tahu ya ini tingkat dari orang tersebut dan pindah kepada diri. Biasanya hal-hal kan seperti yang didapatkan oleh tanpa apa dia
paling enggak sama. Puji. Nah, artinya dari diri sebenarnya enggak tuh disebutkan di dalam hadis la hasad kecuali di dua perkara. Boleh berarti iya engkau pemahaman Al-Qur'an Karim. Menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup dia. Hari Al-Quran bangun malam, ya Allah, aku kok ya Allah ya. Hasad kepada orang yang membelanjakan hartanya Allah siang. Bersih mana ngarahkan apa hal orang ini ya disebutkan kebaikannya kebencian itu tidak ada diri dia nih ini salah satu makanya karena benci. Yang pertama diri sendiri. Memang enggak suka aja sama tuh. Dua ini ujuk yang menyebabkan dia tinggi dari orang itu tahu khususnya seperti fulan. Yang ketiga jadi orang yang satu dalam uang, dalam kekayaan, jadi orang yang hebat, bulu tangan,
Maka kalau dia melihat ada apa kira Abu Jahal? Hasad, jemaah. Apa sih? Kok dia kemudian godain Nabi Adam alaihissalam dan anak keturunan. Ketika di ini kesempatan. Wa khalaqtahu min tin. Kau ciptakan aku dari api, kau ciptakan dia dari dia enggak suka yang terjadi di Habil dan apa sih masalahnya? Kenapa Qabil sama Nuh? Habil, Qabil ini, dia merasa dia hasad tuh mereka dulu kendaraan enggak mereka bagi kita pun berbagi sisi artinya sama sudah barengan. Nggak ada yang lebih dulu. Yun, ya. Di antara kata Abu, mana kita bisa menyanyi dia mengatakan kami tidak akan beriman kepada dia. Yang alaihi salatu wassalam Nabi masalah kehormatan kemudian mau beriman.
karena salah dari takdir, ujian. Harta kalau di kepolisian ada yang bintang 1 jadi bintang 2 jadi bintang 3 mereka yang makanya orang kemauan insya Allah hasadnya itu akan kecil tertentu tahu-tahu mengecil. Ya, jiwanya udah rusak. Kiri. Sifat buruk yang lebih iri itu sampai ke tempat apa aja yang terus hidupnya jadi orang ini enggak bisa melihat orang lain. Hal nikmat Allah, Allah berikan musibah dapat pahala. Kok bisa? Penghapusan dosa dan dia mendapatkan celaan sehingga dia enggak akan jadi orang yang terpuji. Dia enggak suka bagaimana memisahkan di antara
kantor yang dia sebagai pejabat di sananya, akhirnya dia dagang sama. Hidupnya karena ini kalau bicara dilihat yang ini yang ini yaitu sebabkan dia hasad. 24 silakan dibaca. العالم بوا والحكمة وآتينا دنكي كبين telah diberi kerajaan. Barakallahu fikum. Allah mencela. Allah menghasad dia. Di hari kiamat nanti dapatkan nikmat siapa yaum malayan hatimu penuh kebencian kepada orang. Iri di dunia dan di dikatakan orang yang hasud ini nikmat yang muncul di orang suka dengan pembagian dengan pemberian Allah bagian hendaklah engkau tahu diri engkau. Ya Allah. Ya Allah. Dan dia kepada diberi sama Allah SWT yang kata fillah dia kal kepada
Tapi ya, apa yang menanamkan kebencian, permusuhan. Jadi sebelum kali itu gimana? Bukan. Apa sih masalahnya? Gak suka gara-gara sama bosnya. Akhir. Subhanallah. Akhir ini salah satu dosa besar yang dapat mengantar pada kekufuran. Warung itu bukan. Itu masya Allah rahmi. Tahu. Sampai cerita rahimahullah dia meninggal dunia. Ada yang hasad. Hasad bukan sih. Ada toko di Jember. Ini suatu hari saya ngomong bang. Berhenti ya. Bulan. Ngomonglah. Kemudian jangan bahaya. Mereka Muhammad SAW. Alladzina
mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Sesungguhnya bagi kenal lupa sama anaknya yang bosnya akan ada nabi yang namanya Muhammad. Karena rasa saya Allah, sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Orang-orang yang masuk Islam ini supaya dan lakukan penyakit hasrat ucapan para ulama ya, lebih buat diri kita sendiri daripada buat orang lain. Tertian urdiyah. Semua orang itu aku bisa membuat dia senang. Innahu illa ni orang enggak akan Ibnu Sina Allah maksud sama seseorang pun dalam urusan dunia. Artinya usaha Allah baik. Dia penghuni surga ini. Orang penghuni surga yang aku hasutin. Wahia haqiratun fil jannah. Mana aku sama dia dalam urusan dunia dia pada dengan dunia.
kecil sekali. Kaifa ahsudu dan kapan engkau ya mengatakan kepada penemu ini ada orang yang salah juga akan dia akan menceritakan seperti anjing rabies yang diperintahkan yang pertama qul huwallahu ahad berbincang tentang kita bergantung syada hasad katakanlah aku berlindung kepada Tuhan dan dari kejahatan orang yang ana minta izin mau ke belakang bentar ya. Kita cerita leher salam dan sekarang kita akan masuk ke cerita dulu sudah masuk beberapa pertanyaan ya dari dan dari
majelis taklim Al-Han dan Muhsinin, kami sampaikan kami ulangi di nomor rekening 7148 channel YouTube Taklim Al-Hansa atau mana bisa diberikan kepada insyaallah. Semoga Afwan Ustaz izin bertanya. Iri hati saat segala penyakit hati kita dan diri ini sadar tahu betul bahwa itu tidak boleh. Lalu beristighfar kita perlindungan Allah-Nya agar tidak terlintas segala apa. Bisa jadi itu waswas syaitan, apakah benar begitu Ustaz? Ada di dalam hati, bisikan-bisikan syaitan ya. Juga bisikan-bisikan seorang perempuan yang kadangkala perempuan ini juga kecemburuan mereka kepada lebih menakut dan ikut aliran darah itu. Lagi semua orang sehingga kita jadi kita memandang dan kegemerlapan dunia enggak bersaudara terhadap dunia ini memandangnya remeh. Nah, dengan kita, insya Allah enggak masalah. Kita akan itu
nggak ada masalah. Insya Allah. Juga ingat banyak lindung sama Allah. Karena yang kita hadapi ini makhluk yang kita nggak kelihatan. Urusan hati nggak tahu. Di setan ini kepada Allah SWT dan bersih hati kita dengan istighfar dan banyak amal saleh. Gon, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Ustaz Zar. Bagi kawannya pada kita termasuk hasad. Bagaimana Allah her? Nah. Mat hilang. Tidak menginginkan itu adalah persaingan dia, sehingga dia tidak ingin di saudaranya. Artinya kita melihat fulan Allah bagus banget ya, nikmat Allah min fadli. Bulan wajar. Hanya juga kadang kalang tadi enggak. Pingin. Jadi enggak ada masalah sebenarnya, dan kalau kayak dia kepingin yang seperti itu. Gitu. Kan supaya ada kan ya, seperti ini dia tadi kepingin ya, kakaknya ini kadang kala di satu sekolahan kakaknya ini dapat hadiah untuk mamanya, ada kakak semua tadi Yuliza. Assalamualaikum warahmatullahi itu. Semoga Ustaz Ustaz bagaimana jika menjadi seorang istri jika suaminya curhat tentang kita tahu bisa mendengarkan saja, mesti bagaimana Ustaz? Saya mohon motivasinya serta doanya Ustaz biar dan taat. Rumah tangga ini dibangun mama suami istri ini
lebih sabar. Dengan menumbuhkan kepada dia pada takdir sama orang yang lebih Mame Ana naik ya mobil Avanza. Ketemu mungkin kita memuji. Tapi sama kawan kita yang satu kantor. Kakak sampaikan kepada saudara ini, insya Allah Bang. Allah bisa suami untuk kembali kepada Allah SWT tanpa menyalahkan sifat hasad dia. Nah ya, kita ngelihat ke atas tuh. Coba ngelihat ada bukan hasad tapi syukur kepada Allah. Ibu Lina Afrilia dari Tasikmalaya. Pertanyaan Allah, ketika suami sukanya nonton YouTube seperti sehatnya iya-iya saja, namun masih belum berubah. Bagaimana sebagai istri akan cerita suami atau barakallahu fikum. Iya. Sang istri berbagi cerita setelah suaminya cerita, masya Allah Bang, ya Bang, kita kurang istighfar, ini itu ya, semoga Allah terbaik. Ahibati fillah,
kesempurnaan orang dengan ilmu tidak bermanfaat. Dia punya ilmu itu alhamdulillah. Semangatnya sedang lemah, sedang ya tuh ini itu dia udah tahu memang ini kan bukan itu yang lemah. Bang, ada amalan yang sangat ringan, bang. Memotivasi suami yang diperlukan ketika di Sulawesi Selatan. Assalamualaikum. Kita perlu pilih kawan. Kawan dengan hendaklah dengan orang yang beriman. Kan sama keluarga kita hati-hati. Ini lebih khusus lagi perkawinan. Jangan makan makananmu kecuali salatu wassalam sama orang kepada Abu Dzar diperintahkan untuk kawan kehidupan dunia ini, maka enggak ada masalah kawan sama orang-orang miskin. Jangan tabiin ya, yang dia punya kaya sebenarnya. Gara-gara kumpul semua orang-orang akhirnya aku gak bersyukur sama Allah sebenarnya. Satu banyak nikmat yang Allah berikan kepada aku sehingga dia bisa berbagi Allahu Akbar. Dan kita kalau misalnya untuk terus dia berupaya untuk hadap dan usaha terus mendoakan satu cara kita mengobatin diri
sendiri. Ketika bisikan itu nyuruh dia menyuruh berniat jahat, niat baik. Itu kita ganti dengan doa. Itu satu cara membuat kita kuatkan juga di hati kita, hendaklah kita supaya kita sadar itu setelahnya sudah akan mengerti bagaimana sekarang yang disebut kita doa kita baru beli motor. Kadang kalah jam. Itu kita datang. Ahlan wa sahlan, kaif halak, masya Allah, bagus banget motornya, mudah-mudahan diberkahi sama Allah ya. Orang itu enggak ada, kita angkat tangan kita memohon kepada Allah keberkahan buat orang saudara. Barakallahu fikum. Lanjut ya, sudah mau menuju akhir acara. Jadi kita persingkat dari Mas Imar agar dari penyakit-penyakit hasad orang lain. Barakallahu fikum. Ya. Kalau dikatakan apakah zikir kita memang dalam zikir itu kita meminta untuk keluarga kita. Seperti yang dilakukan Nabi alaihi pagi dan petang. Tapi beliau juga membaca zikir khusus buat cucunya. Bagaimana beliau katakan untuk Hasan dan Husain itu, "U'idzukuma bikalimatillahit tammat min syarri syaitan wa min kulli ainin lama." Itu secara khusus Nabi melakukan itu. Aku meminta perlindungan kepada Allah buat. Jadi mintanya memang buat orang yang secara khusus itu. Dengan kalimat Allah yang maha sembuh kejahatan orang yang mata yang memandang dengan hasad. Artinya kita tatkala berdoa sebenarnya untuk diri kita sendiri, tapi bisa jadi dalam doa itu kepada Allah agar dilindungi. Seperti umumnya doa yang dibaca pagi dan petang, Allahumma inni as'alukal afwal afiyah fid dunya wal akhirah, Allahumma inni as'alukal ahli wa mali. Ya Allah, aku meminta kepadamu maaf dan keselamatan agamaku di duniaku, di keluargaku dan di hartaku. Ini berarti dalam permintaan itu bukti. Ada permintaan yang memang untuk keluarga. Kemudian tatkala insya Allah rumah kita akan dijaga sama Allah SWT. Kita baca Al-Baqarah di rumah kita. Kita suka baca Quran di rumah orang yang hidup di sana. Insya Allah juga akan terbentengi. Namun tetap setiap orang itu untuk berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadza wallahu a'lam bissawab. Insyaallah, jazakallahu khair Ustaz. Mungkin dua pertanyaan terakhir Ustaz. Nah, Kakak dari Bandung. Assalamualaikum, izin bertanya. Saya dari Bandung, apa benar
kalau di medsos posting foto kegiatan anak pakai tulisan dari Ain, Ustaz, jazakallah khair. Barakallahu fikum. Jadi memang Nabi alaihi salatu wassalam untuk orang yang melihat sesuatu yang menakjubkan dan untuk berdoa meminta berkah buat orang tersebut. Meminta kepada Allah dengan mengatakan barakallahu, semoga Allah memberkati dirimu, bukan oh bagus banget, bukan, tapi dengan mengatakan barakallahu fiik. Hanya ucapan masya Allah ya. Barakallahu yang ini kadang kala ditaruh di mobil ya. Memandangnya itu sebagai jimat akhirnya. Sebagai jimat supaya tidak kena ain. Dipasang di foto anaknya supaya tidak kena ain. Memang tadi situ ada nasihat agar orang yang melihat mengatakan maafik, kalau memang ada unsur itu mungkin enggak ada masalah, tapi bukan menjadi pembenteng. Tadi tulisan itu jadi menangkal hasad, menangkal ain. Tulisannya sebenarnya bukan tulisannya. Bagaimana orang yang melihat mengatakan barakallahu fiik, masya Allah, itu yang diinginkan. Jadi bukan tulisan ini yang jadi penangkal. Itu akan jadi ya jadi jimat juga. Tulisan itu yang dijadikan penangkal. Karena pada hakikatnya melihat, membaca itu. Jadi bukan tulisannya yang menangkal. Harapan kita orang ini mengatakan barakallahu fiik. Maka lebih baik ditulis, kasih penjelasan. Yang pertama kita yang diminta untuk menyelamatkan diri kita dengan berdoa, berzikir, membenteng. Sehingga orang itu pun ketika tidak mengatakan masya Allah, kalau Allah membentengi dari ain tersebut ya. Seperti itu wallahu a'lam bishawab. Kalau diinginkan tulisan itu yang jadi penangkal, akhirnya jadi yang gitu. Hadza wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Tapi Ustaz, terakhir masih ada waktu Ustaz di Jember sudah. Ya, pertanyaan terakhir ini bismillah masih ada terakhir. Satu. Siap. Dari Aisyah, Ana Aisyah, Ana dari Riau ingin bertanya bagaimana sikap kita yang sudah dibantu tetapi kita diceritakan kesana kemari bahwa kita tidak peduli padanya. Saudara ini ingat dengan kita di saat Ana hanya ibu rumah tangga, apakah berdosa apabila kita tidak membukan hanya sekali dua kali meminta bantuan kepada kita? Jazakallah khair Ustaz. Barakallahu fiik jemaah. Ya, ada orang-orang yang menyakitin kita. Ada orang-orang yang kita berbuat baik kepada mereka, ternyata ya air susu dibalas air tuba. Itu terjadi di masyarakat. Tugas kita adalah itu mereka. Kalau kita membantu orang itu berharap balas budi, sakit hati. Ingat bagaimana Abu Bakar Siddiq, dia itu suka membantu sepupunya. Mistah. Selalu dikasih bantuan. Sampai akhirnya Mistah ini ikut menyebarkan isu Aisyah berdarah di situ Abu Bakar. Dalam pandangan Abu Bakar nih orang ya gak tahu diri gitu loh. Suka dibantu tapi ternyata melakukan hal yang seperti itu. Akhirnya Abu Bakar bersumpah. Demi Allah dia tidak akan membantu Mistah. Subhanallah jemaah. Allah tegur itu jemaah. Allah katakan falu ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfirullah lakum. Hendaklah tuh orang-orang memaafkan. Dan tidak memberikan hukuman. Dia maafkan. Apakah kalian merasa kalian gak ingin diampuni sama Allah SWT? Maka tugas kita tatkala membantu saudara kita itu adalah dengan cara mengikhlaskan niat. Dia mau ngomongin kita di orang, ya. Dia mau gak berterima kasih sama kita. Itu bukan urusan kita. Karena setelah kita memberi, kita tuh berharap balasan sama Allah SWT. Gak berharap dari dia. Tapi kalau kita mengharap dari dia yang ada sakit hati. Kemudian yang perlu kita perhatikan, kadangkala orang seperti itu perlu dikasih nasihat, kesian dia itu. Ya kita kasih nasihat, lalu berhati-hati juga dengan orang yang memindah omongan dia kepada kita. Ada orang-orang yang ingin mengadu domba kita.
Kita nggak perlu tahu dia ngomong apa di luar. Telah membantu saudara kita kalau kita mampu. Terus Ustaz, bolehkah Anda memberhentikan bantuan kepada dia? Kalau tujuannya tadi supaya dia belajar, supaya dia mau kerja, semangat ya. Itu menjadi salah satu sarana untuk memberikan pelajaran, bisa jadi diperbolehkan. Tapi bukan karena sakit hati kita gitu. Tapi dalam rangka untuk memperbaiki dia. Lalu yang terakhir jemaah, ada doa yang dibaca oleh Nabi Daud dan juga disematkan kepada Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam. Beliau berlindung dari 5 hal ya. Yang pertama, Allahumma inni a'udzubika min jari su'. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari tetangga yang buruk. Yang kedua, wa min zaujin tusyayyibuni qabla al-masyib. Dan dari pasangan hidup, dari istriku yang membuat rambutku beruban sebelum waktunya. Wa min waladin yakunu alayya rabban. Dan dari anak yang jadi penguasa atasku. Yang keempat, dari harta. Wa min malin yakunu alayya adzaban. Dari harta yang jadi azab buat aku. Yang kelima nih berkaitan dengan kawan-kawan tuh. Kerabat-kerabat kita mungkin. Wa min khalilin makirin. Dari kawan yang pandai bermakar. Ainahu tarani. Matanya terus ngawasin aku. Wa qalbuhu yar'ani. Hatinya terus memperhatikan aku. In ra'a hasanatan dafanaha. Kalau dia melihat kebaikan, dia tutupin kebaikan itu. Wa in ra'a sayi'atan adha'a. Sebaliknya, kalau dia melihat keburukan, dia malah sebarkan. Ada orang-orang seperti itu. Ini juga termasuk orang-orang yang hasad sebenarnya. Na'udzubillah min dzalik. Itu yang bisa Anda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam wasallam. Anda kembalikan kepada pembawa acara. Jazakumullahu khairan. Masya Allah, jazakallah khair Ustaz. Terima kasih sudah memberikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua dan jamaah Majelis Taklim Al-Hansa. Mohon maaf untuk yang sudah bertanya dan tidak sempat kami bacakan karena waktu jugalah yang membuat kita sampai di ujung acara. Dan kami ingatkan juga kepada para jemaah, jangan lupa untuk subscribe dan like channel YouTube Majelis Taklim Al-Hansa Cilandak, karena masih banyak acara-acara kajian selanjutnya. Atau juga antum bisa memutar ulang. Kembali kami sampaikan bagi para jemaah dan muslimin. MA, juga kepada pengurus dan anggota Majelis Taklim Al-Hansa Cilandak, Muslim Life Shop, Ukhuwah dan Muamalah, seluruh peserta yang ikut acara ini, dan seluruh pihak yang telah membantu. Saya Ilham Pradipta, selaku moderator, mohon undur diri. Mohon maaf jika ada salah dan khilaf selama memandu acara ini. Sampai jumpa di kajian selanjutnya. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.